Yes, assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan atau teman-teman semuanya yang ada di luar sana. Jumpa lagi dengan vlognya Sudah Cumi. Sekarang Sudah Cumi lagi ada di Pancoran, guys. Nih kita lagi menuju ke tempat wisata kuliner ya. Wisata kuliner yang ada di Pancoran, guys. Ini tempat makanan yang paling enak, seafood ya, guys. Itu seafood 88, guys. Ini paling ramai tuh, guys. Sudah banyak banget mobil-mobil pada ngantri ya, guys. Tuh lihat deh. Ini dekatnya Pancoran ya, guys. Ini Pancoran yang mau ke arah patokannya tuh Pancoran yang ke arah ke arah Manggarai ya, guys. Di seberang nih, guys. Tunggu, guys. Ini banyak mobil banget yang pada lewat ya. Kita nyebrang dulu, guys. Kita sambil nyebrang, guys. Nih, guys. Banyak banget, guys, yang pada nyebrang, pada ngantri ya, pada makan di sini kalau penggila seafood ya, guys. Ini seafood yang paling terkenal, guys. Gitu. Banyak banget yang pada ngantri. Sampai gojek-gojek gitu bisa terima pesanan. Ini paling enak nih, guys. Di sini ya, guys. Tuh, guys, seafoodnya paling enak, paling terkenal, guys. Ini seafood yang paling enak dan terkenal ya. Ini di double kok pada mobil yang pada market-market. Di daerah Pancoran ya. Banyak gojek-gojek dan itu pada berdatangan kemari ya. Banyak ya simpul-simpul yang pada datang. Oke, guys, kita lanjut ke sana lagi ya, karena ini kita nggak bisa mampir dikarenakan ini ya, guys, waktunya nggak tepat ya, guys. Waktunya nggak tepat, jadi kita cuma nanya sekilas aja ya, masih infonya. Waktunya nggak tepat, yang kedua udah mulai hujan ya, karena di sini Jakarta dibasahin guyur hujan ya. Kita jalan aja dulu sini, guys. Nah, kalau di depan sana ya, kalau di sebelah sana itu Universitas Pancasila ya. Jadi kita jalan jalan malam-malam, guys. Nah, kalau di sini ya, guys, apartemen ya, di daerah Pancoran Jakarta Selatan ya, guys, Pancoran. Nah, kalau di sini Kurun Plaza ya, itu apartemen Kurun Plaza, guys. Ini apartemen yang paling terkenal, guys. Apartemen yang paling terkenal ya di Jakarta. Pelindo ya, guys. Tuh udah membasahi hujan. Jadi kalau pengen malam-malam gini iseng ya, bisa ke seafood tersebut ya, guys. Atau bisa ngorder lewat Gojek langsung ya. Ini Universitas Sahid ya, guys. Oke.
ini De La Fonte ya. De La Fonte. De La Fonte itu apa namanya? Apartemen juga ya, dekat Perum Braja itu sebelah apa namanya? Sebelah ini ya dia. Sebelah Universitas Sahid, saingan The Crown ya. Ini apartemen juga, cuman dia beda ya sama The Crown. Ini dia fasilitasnya lebih memadai ya. Nah kalau ini apa namanya, Universitas Sahid. Ini Universitas Sahid ya guys. Jadi jangan lupa untuk dukung terus selalu ya, kita akan keliling daerah Jakarta ya guys. Ini Universitas Sahid ya guys. Jadi para kalian yang berada di luar sana atau di daerah-daerah ya, yang pengen berkunjung ke Jakarta, ayo ya, bisa datang langsung karena banyak wisatawan yang pada datang kemarin, terutama Taman Eco Park ya guys. Ini bisa sakit ya guys. Banyak abang-abang ojolnya guys. Nah di sini juga terdapat wisata kuliner seafood dan nasi uduk ya, atau ayam pecel ya guys. Ada gojeknya juga tuh, pecel, nasi pecel juga ada ya. Nah, di sini ada soto ayam juga nih guys. Tuh. Ini terdapat soto ayam ya. Iya, yeah, Pak. Banyak yang pada nongkrong di sini. Anak-anak gojek. Seru guys di sini guys. Tuh, ada nasi bebek juga ya guys di sini. Dan di sini seafood juga ada ya guys. Seafood 01 dan dekat warteg Kuramboyan ya. Satu kuliner di sini. Jadi kalau kalian yang pada pengen makan bisa dimakan, datang langsung kemari ya guys. Bisa datang langsung datang kemari ya. Ada seafood juga. Bisa ngode lewat itu gojek juga. Cuman beda harga doang mungkin ya guys. Beda harga doang mungkin ya guys. Di seberang sana ada apa namanya, ada pasar pedok ya. Ada pasar pedok ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu, inilah malam ya. Apa namanya? Suasana malam di daerah Jakarta ya guys. Jakarta Selatan, daerah Pancoran ya, seperti ini ya.
ini suasana malamnya daerah Jakarta. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita akan bikin video-video menarik lainnya ya. Jadi kalau kalian pengen berkunjung ke Jakarta, bisa mampir ke daerah tersebut ya. Ke daerah tersebut di daerah Jakarta, tergantung daerah Pancoran itu banyak-banyak banget wisata kulinernya ya guys. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dan like dan subscribe, komen ya guys. Oke guys, thank you for watching. Bye.